Pagi, Bu. Pagi juga. Lagi ngapain tuh? Hidupkan api itu untuk apa? Seperti biasa, main masak-masakan. Main masak-masakan. Ya. Masak apa itu? Nih, burung. Burung peregam. Burung peregam, burung lenguak. Apa itu? Ya, nggak tahu lah tadi. Pokoknya sejenis punai, tapi dia besar. Ya. Ya. Mungkin lenguak atau peregam tadi. Nah, ini mau kita masak ini. Bumbu racik. Ini baca. Oh ya, rawon. Rawon peregam. Sedikit aja, coba. Yang banyak itu masak apa? Nih, tahu bumbu ini? Oh, rica-rica kayaknya. Ya. Ada daun jeruk, serai. Nah, ada ininya. Cabe. Oke, silakanlah, langsung aja. Oke. Apinya sudah besar. Itu apa itu? Rawon. Rawon? Ya. Waduh. Rawon. Rica-ricanya belum masak? Belum. Oh, ternyata dia masak rawon dulu, Bray. Ya. Mantap lah. Ya, mana? Bumbunya kental sekali. Tetes kuahnya. Ya. Belakang layar, Bray. Mantap. Enak lah. Cuma langsung tes. Mantap. Mantap. Oke, langsung buat ceritanya. Sudah gak sabar. Minyak gorengnya sudah panas. Sekarang kita masak. Mak dasteran. Nah. Bumbunya seperti biasa. Lalu ada serai, yang pasti bawang. Saus. Kita aduk-aduk-aduk sampai bumbunya matang. Kebetulan kita ketinggalan kunyit yang ini aja, kunyit bubuk. Ini masih di sana nih. Dari papa. Dia berai. Kita masukkan cabenya. Saatnya kita makan burung peregam tadi. Nah, ini. Ini kita masak rica-rica, cuma ada kuahnya sedikit. Biar enggak ada untuk serupnya lah. Ini rawon, rawon peregam juga. Nah. Oke. Makan. Amin. Ini yang pasti enak nih, karena ada masak pedas. Nah.
Eh, mirip daging musang. Mirip daging-dagingan. Ya. Gimana rasanya? Belum. Mantap lah. Ini pun sudah lumayan ini. Mantap, mantap, mantap. Ini bagiannya. Pedasnya sedang, ada daun jeruk, ada tambah merica juga sedikit tadi, jadi rasanya pas lah. Lawan ke pandai makan? Lawan pedas. Enggak pedas. Eh,
mantap nih Lon. Kenapa enggak laku rawon ini? Asin. Oke, Bray. Terima kasih. Terima kasih.